Oke bang, ada yang nanya nih, siapa yang nanya? Diri gue sendiri. Wah, BTW gue kasih tahu untuk ngevlog gue pakai Xiaomi Yi internasional. Untuk kamera depan juga Xiaomi Yi internasional yang warna putih. Ini yang kamera kamera yang hadap muka gue, ini yang warna putih itu Xiaomi Yi internasional yang nggak ada layarnya. Terus yang di mulut gue ini di moncong helm di mounting, gue juga pakai Xiaomi Yi internasional. Untuk kamera depan gue pakai yang 8GB memorinya, memori VGM yang di depan mounting ini, yang di mulut helm ini pakai yang 64GB cok. Jadi Xiaomi-nya Xiaomi. Sebenarnya hasilnya di YouTube kalau gue upload bisa lebih bagus, cuman karena keterbatasan memori, resolusi gue kurangin jadi 720x30. Harusnya sih 1080x60 ya, itu lebih bagus lagi hasilnya. Aduh, cuacanya mulai mendung. Oke. Bang, gimana tadi kan review ini helmnya kalau malam anget ya, kalau siang memang panas. Panas, kenapa panas? Karena dalamnya warna hitam. Harga lagi promo, kemarin beli 150.000, promo jadi 100 berapa itu, 130 atau berapa gitu, udah pesan langsung. Thank you pokoknya buat Fashion Bandung. Distro Fashion Bandung ya, kalau nggak salah, nanti gue tag deh ya. Ya, jaketnya keren cok, Yamaha. Tapi gue lihat kemarin beberapa pasang mori ada yang pakai juga pin Yamaha. Nah, mau gimana lagi, karena kan jaketnya dipasarkan publik ya, bukan personal beli gitu. Jadi ya mau nggak mau, kalau di saat-saat mori di sentuhan warna banyak, ya jelas apa namanya, ada yang kembaran gitu, ya no problem. Halo gagal, kita kenal lagi sejauh kan. Ya. Ini ada apa, Cok?